Oke, selamat sore. Kali ini saya akan bahas untuk sekolah terbaik yang ada di Kabupaten Kebumen ya. Video ini adalah bagian yang ke-92 dari serial Kupas Tuntas Data BANSM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Sebelum masuk topik, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, di sini saya sudah buatkan satu program makro. Kita tinggal pilih provinsinya, kita pilih Jawa Tengah. Kemudian kabupaten kotanya kita pilih Kebumen. Selanjutnya nilai akhir kita mulai dari 95 sampai dengan 100. Jenjangnya untuk SD, SMP dan SMA. Kita cari. Oke, berikut ini adalah daftar terbaik sekolah terbaik yang ada di kabupaten atau kota Kebumen. Jumlah sekolah dengan nilai akhir mulai dari 95 di Kota Kebumen terdapat 22 sekolah. 16 sekolah di antaranya atau 73% milik pemerintah, kemudian 6 sekolah milik swasta atau 27%. Kalau kita bandingkan terhadap total sekolah yang ada di Jawa Tengah yang jumlahnya 31.000 sekian, maka 22 dibagi 31.000 sekian nilainya 0,1 ya, kurang lebih ini perkiraan ya, plus minus. Oke. Ini pembulatan ya. Oke, kalau kita bandingkan terhadap total sekolah yang ada di Kebumen jumlahnya 1.192, maka 22 dibandingkan dengan 1.193 nilainya kurang lebih 2%. Ini juga pembulatan. Jadi list berikut ini adalah 2% sekolah terbaik yang ada di Kebumen. Oke, langsung kita masuk ke dalam topik. Kita mulai dari Kecamatan Gombong. Di Gombong ada 3 sekolah, SD, SMA, dan SMK. Jadi SMP-nya tidak ada, jadi tidak cukup lengkap. Untuk SD dengan nilai 96 ada SD Negeri 2 Gombong. Untuk SMA dengan nilai 95 ada SMA Negeri 1 Gombong. Sementara untuk 96 SMK ada SMK Negeri 1 Gombong. Selanjutnya di Kecamatan Kebumen terdapat 9 sekolah. Ada Madrasah Ibtidaiyah, ada SMP, ada SMA dan SMK. Cukup lengkap ya. Untuk Madrasah Ibtidaiyah dengan nilai 95 ada Madrasah Ibtidaiyah Negeri model Tanuraksan Kebumen. Selanjutnya untuk SMP dengan nilai 95 ada SMP Negeri 3 Kebumen. Selanjutnya untuk nilai 96 ada SMP Negeri 4 Kebumen. Selanjutnya dengan nilai 98 ini rasanya nilai paling tinggi ya untuk jenjang SMP ya. Untuk nilai 98 ada SMP Negeri 1 Kebumen di Jalan Mejen Sutoyo nomor 22. Kemudian untuk Madrasah Tsanawiyah dengan nilai 95 ada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kebumen 2. Kemudian dengan nilai 97 ada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kebumen 1. Selanjutnya untuk SMA, jenjang SMA ada dengan nilai 97 ada SMA Negeri 1 Kebumen. Kemudian untuk jenjang SMK ya, ini rasanya juga paling tinggi untuk jenjang SMA ya. SMKN Negeri 2 Kebumen di Jalan Joko Sangkrip nomor kilometer 1. Selanjutnya yang terakhir untuk di Kecamatan Kebumen ada Madrasah Aliyah Negeri Kebumen 1, nilainya adalah 96. Selanjutnya di Kecamatan Kota Winangun hanya ada 1 ya, jenjangnya adalah Madrasah Aliyah, nilainya 95, yaitu Madrasah Aliyah Negeri Kuto Winangun. Selanjutnya di Kecamatan Petanahan hanya ada 1 Madrasah Ibtidaiyah dengan nilai 96, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Sari. Selanjutnya di Kecamatan Rowokele ada 2 SD ya, SMP dan SMA tidak ada, dua-duanya nilai 95, yaitu SD Negeri 2 Wono Harjo dan SD Negeri 1 Kertek. Selanjutnya di Gombong ya,
Oh oke, okay. Yang ini swasta ya, bisa dibaca sendiri ya, mulai 27, nomor 27 sampai dengan 22. Oke, okay, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih dan selamat sore.